Boleh ke buat duit jika anda belum capai 1000 subscriber lagi? Boleh ke? Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya lah. Okay, so untuk hari ni aku akan kongsikan macam mana nak buat duit dengan YouTube walaupun kita belum cukup lagi 1000 subscriber, tapi ada beberapa cara yang kita boleh buat. Okay, sebenarnya kita kena faham konsep buat duit dekat YouTube ni. Dia ada beberapa konsep lah. Okay, yang pertama adalah buat duit dengan YouTube Partner Program. YouTube Partner Program ni di mana kita boleh buat duit lah dekat YouTube tu sendiri. Makna kata kita boleh monetize kita punya channel tu. Setiap video kita tu kita boleh keluarkan iklan. Gitu. So nak dapatkan YouTube Partner Program ni bukan benda yang mudah lah. Dia agak susah sebenarnya. Dia kena ada 1000 subscriber minimum dan watch time tu dia kena ada 4000 jam. Itu adalah antara syarat dia dan tak ada the copyright benda lah dekat video tu. Itu yang pertama, buat duit dengan jadi YouTube Partner Program. Yang kedua adalah kita buat duit dengan affiliate. Kita buat video tapi dalam video tu kita selitkan kita punya link affiliate kita. Kejap lagi aku akan tunjuk. Yang ketiga pula, buat duit dekat YouTube ni dengan orang kata mungkin buat produk review ke. Tu pun kalau kita ada follower yang ramai ataupun kita ni seseorang lah, orang yang dikenali dan kita ada karakter ataupun kita punya video menarik, tu dikira sebagai business lah juga. Dikira business service. Jadi rata-rata orang dia faham buat duit dengan YouTube ni adalah konsep yang pertama tadi tu, buat duit dengan YouTube Partner Program. So benda tu agak susah sebenarnya. So bagi aku, untuk dapatkan orang kata syarat ataupun nak jadi YouTube Partner Program ni, dia jangka masa yang panjang. Jadi kalau nak buat duit serta-merta, dia agak susah sikit lah. Aku nak bercerita benda yang kedua ni, cara buat duit dengan YouTube ni, konsep kedua, iaitu konsep affiliate. Affiliate ni ramai sebenarnya orang belum tahu lagi. Kalau macam dropship dia mungkin ramai dah orang tahu, tapi kalau affiliate ni agak kurang sikit lah kot aku rasa lah. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada tak tahu, tapi aku cuba bercerita sikit lah apa itu affiliate bagi yang belum tahu lah. Secara ringkasnya, affiliate ni aku boleh khabar dia macam satu program marketing lah, marketing untuk orang jual produk dia. Contohnya aku ada satu produk, okay, aku nak jual. Jadi untuk kita jual produk ni, kita perlukan kos untuk marketing. Jadi affiliate ni dia salah satu platform di mana orang macam aku ni, aku nak jual produk aku tapi aku tak boleh buat Facebook ad ke semua apa dia semua kan, sebab aku tak boleh cara pasal dia punya customer service ataupun nak balas mesej customer semua, aku tak boleh cara benda tu. Jadi aku ambil produk aku ni, aku letak dekat satu platform affiliate ni, dan platform ni akan tolong aku buat marketing untuk produk aku ni. So dekat platform ni, okay, dia akan hire orang macam siapa-siapa saja yang nak jual barang ni, boleh masuk register dekat platform ni. Lepas tu dia jual, dia promote link tu semua. Bila ada orang beli melalui link tadi, orang ni akan dapat commission. Okay, so sebenarnya ada banyak lah platform affiliate zaman sekarang ni. Jadi untuk hari ni aku nak share dua platform yang aku gunalah. Yang pertama adalah aku nak share tentang website ataupun platform Klikjer. Klikjer ni adalah platform affiliate di mana kita boleh jadi affiliate lah. Dalam tu dia ada produk ebook. Dia jual-jual ebook-ebook yang banyaklah ebook. Jadi kita tengok dulu platform ni, klikjer.com. Okey, ini adalah platform dia. Mahu buat duit secara online. Depan-depan tu dia keluar terang-terang dah. Besar-besar dah keluar dekat depan tu. Dua cara untuk anda buat duit secara online di sini. Bla 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 semua. Okey, so dekat sini banyaklah, dia ada ebook labur saham, ada dia ada ebook Shopify, rahsia Shopify ada. Ghostwriter, banyak sebenarnya ebook cara buat bisnes dekat Shopee, semua ada. So macam mana nak jadi affiliate, senang je, boleh je klik link yang aku bagi dekat bawah tu ataupun dekat pin comment tu. Lepas klik tu kita akan dibawa ke satu website dia, website Klikjer ni. Lepas tu anda pergi dekat titik 3 tu, lepas tu tekan dekat affiliate.
Okey, itu dia. Okey, lepas tu anda akan dibawa ke ruangan untuk daftar lah. Ha, kenalah register daftar, isi apa maklumat yang ada tu semua, password apa benda tu semua. Ting-tong, macam biasa daftar. Okey, lepas daftar tu kita akan masuk ke website Klikjer tu. Ha, kita nak tengok lah lagu mana website Klikjer ni. Kita login ke website Klikjer. Okey, ini adalah paparan dia. So, kita akan bawa dibawa ke dashboard ni. Aku punya dashboard lah. Zikit je, aku punya komisen baru RM15. Aku baru buat sebenarnya. Aku tak aktif sangat. Aku belum lagi aktif lah untuk Klikjer ni. Tapi dia punya komisen agak tinggi. Separuh daripada harga buku. Dekat sini kita boleh tengok lah. Kita punya data aktiviti harian kita. Banyak mana trafik masuk. Okay, kita boleh tengok lah data-data dia dekat sini. Cara dia macam mana kita nak dapatkan link produk untuk kita promote ni. So, pertama sekali pergi dekat atas ni lah. Atas ni kita tengok. Dia ada perkataan marketing materials. Okay, so kita tengok satu-satu banner ni apa. Kita tengok banner ni. Okay, dia akan keluar gini. Choose a marketing group. Anak pintar cerdas. Ini adalah dia punya produk lah. Kita boleh pilih. Kita tekan dekat sini. Kita pilih lah. Kita nak promote produk apa. Gitu. So, dia ada dekat sini businessecommerce.com, businessaibalang.com, business ice cream, macam-macam lah. Business fotografi. So, kita pilih aja kita nak promote produk mana. Contohnya businesstudung.com ni. Okay. Ni dekat banner. Kita display banner. Kita tengok apa yang ada. Okay, untuk benda ni, untuk banner ni semua, ini kalau anda ada website ataupun blog. Kalau anda ada website ataupun blog ni, bolehlah guna benda ni. Dia bagi dekat sini code tu. Ni source code. So copy je code ni. Sebelum copy tu, kita pilih dululah kita nak banner yang mana. Contohnya banner ni berapa kan? 125x125. So tu size dia. Kita tengok bawah sikit, 300x250. Kita tengok lah jenis banner ataupun design macam mana kita nak. Contohnya kalau kita nak yang ni 300x250 ni, kita copy ni source code ni. Kita copy, lepas tu kita letak lah dekat kita punya website ni. Biasanya siapa yang ada blog atau website ni, dia tahulah dekat mana nak letak code ni. So, ni buat anda yang ada website. Kalau anda yang orang tak ada website ni, ada YouTube je, ada Facebook je, macam mana? Boleh juga kita pergi dekat ni, marketing material ni. Kita ambil lah email link ni. Okay, email link ni kita pilih lah produk macam tadi, business burger pula. Kita nak jual macam, kita nak jual ebook cara buat business burger pula contohnya. Okay, kita ambil lah display. Okay, lepas tu kita tengok. Okay, ni adalah link affiliate kita. Klikjer.com/member ni, 18879- ni semua. Ada ID ni, copy dan kita paste lah dekat kita punya ni. Tapi kalau kita nak tengok dulu website tu macam mana, kita cubalah kita buka browser baru. Okay, kita nak tengok macam mana rupa ni website tu. Okay, ni kita buka dengan link affiliate kita tadi. So business burger, dia dah buat landing page siap-siap. So dia adalah dia punya call to action, copywriting dan benda semua dia buat siap-siap dah. Tugas kita just share link affiliate kita tadi. Contohnya kita pergi dekat kita punya Facebook, kita upload lah, kita upload. Tulis lah nak try business burger, klik di sini. So kita post. Inilah dia. Ni aku buat private je. Okay, gambar burger, nak try business burger, klik di sini. Bila ada orang klik link kita, dia akan pergi dekat website tadi. Gitu. So bla 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 bla, dibaca memperkenalkan ebook. Lepas tu dia pergi dekat bawah ni semua kan. Lepas tu pun dia tekan dapatkan sekarang. Dia nak beli, dia berminat. RM60 harga dia. So bila dia beli, dia ni semua dia beli, automatik kita dapat commission. So simple je, agak mudah. Tu cara kalau kita nak post dekat Facebook lah. Kalau kita nak post dekat YouTube pun boleh, tapi kita kena ada beberapa strategi lah. Bagi aku dekat YouTube lagi okey lah kot. Contohnya kalau anda buat konten, orang kata konten review burger pun tak apa, pergi beli burger tepi jalan kan. Lepas tu review burger ni macam mana, macam tu, harga berapa. Lepas tu mungkin boleh selit, untung lah buat bisnes burger lah, benda semua gini semua. Pandai-pandai lah, corner kot tu, corner kot ni. Lepas tu selit lah sikit iklan. Nak buat business burger, boleh klik link
di sini. Lepas tu letaklah link tadi tu dekat pin komen. Mudah je, gitu je. Jadi itu adalah website pertama, iaitu website Klikjer. Platform kedua aku nak share adalah dia platform affiliate juga. Tapi affiliate ni dia tadi jual ebook, yang ni jual produk keperluan harian. Platform yang kedua adalah platform Azadel. Azadel.com. Jadi kita tengok benda tu Azadel.com. Alright, kita masuk dulu. Okey, ini adalah paparan dia. Dia ada minuman coklat, pes, gulai, nasi dagang atas tu. Dia lebih kurang produk keperluan harian lah. Di mana kita boleh jual, orang kata. Kita boleh jual produk tu. Jadi ini adalah platform dia. Macam mana nak register? Macam biasa, aku letaklah link dekat bawah tu ataupun dekat pin komen tu. Boleh klik link tu dan boleh register lah. So register macam biasa, kena isi je username, apa semua, email pun dia semua tu. Dapatkan verification code dekat email. Ikutlah tag dia tu. Lepas tu tekan je register. Lepas anda register, apa nak buat? Anda kena tengok lah, kena pastikan adakah anda dah jadi affiliate dia ataupun belum. Cara nak kenal pasti dia mudah je. Pergi dekat, mula-mula kena login lah. Lepas tu pergi dekat butang 3 ni. Okay, nampak? Dia ada benda ni, shop, business, store ni semua. Kita tekan dekat business ni, kita tengok apa yang ada. Alright, so ini adalah dia punya paparan dia. Dia akan tunjuk nama kita, Affiliate Plus. Affiliate Plus ni maksudnya bila kita dah capai income kita ni ataupun komisen kita ni, dia capai, kita capai RM50 dah, dia akan bertukar kepada Affiliate Plus dah. Biasanya kalau baru register tu, dia akan tulis affiliate sahaja rasanya, affiliate je. Lepas tu dekat sini dia ada referral, aku baru ada 63 orang, baru sikit sebenarnya. Okay, dekat sini dashboard ni, start here ni, boleh tengok lah. Dia ada, tengok sini apa nak buat lepas jadi ahli. Seeloknya tengoklah video tu, tengok step, sebab dia ada dah, dia sediakan step by step anda semua apa yang kita perlu buat lepas kita jadi affiliate ni. So tengoklah dekat situ. So aku nak setuh beberapa benda je lah dekat sini. Aku rasa benda lain tu untuk next lah kot. Terlalu panjang video ni, kendok meleret orang kata. Kita nak pergi dekat marketing ni. Benda yang penting lah dekat marketing ni, kita tengok dia ada affiliate link, dia ada campaign kreatif dan landing page. So untuk campaign kreatif dan landing page ni, aku tak bermasuk lagi. Aku nak sentuh dekat affiliate link ni je. Kita tekan dekat situ. Apa ni affiliate link ni? Affiliate link ni dia macam benda tadi tu, macam klik je tadi tu kan, link kita copy tu untuk bagi dekat orang. So itulah kita punya affiliate link. Ni atas ni, tekan lama-lama, copy. Gitu. So copy tu kita bagilah dekat orang kan, untuk orang register ke. Dia akan pergilah dekat borang register tu semua. Jadi kita tengok yang tu, yang link tadi, link untuk kita bagi orang untuk register lah. So macam mana kita nak jual produk-produk yang ada ni? Dia cukup mudah, cukup simple sebenarnya. Mula-mula kita pilih lah kita nak kategori, kita nak jual produk mana, kategori mana. Contohnya kita nak jual susu Rizky daripada Mama Dale ni, susu Rizky RM79. Kita nak jual, kita tekan produk ni. Dia akan masuk dekat sini lah. Kita nak jual dia. Nampak dah atas tu dia ada anak panah, dia macam butang untuk download tu. Kita tekan, dia akan keluar dah. Lepas tu kita tekan, tekan link ni, lama-lama dia akan keluar biru ni. Kita copy. Lepas tu kita nak ambil gambar ni. Okay, kita tekan lama-lama dekat gambar. Kita download image. Dia akan masuk lah. Okay, kita share balik. So best rasa ice cream. So kalau ada ayat yang menarik tu, buatlah yang menarik lagi. I mean, contoh ni contoh. So kita post. Alright, so kita tengok kita punya posting tadi. Okay, best rasa ice cream. So kalau ada orang berminat, dia akan tekan link ni. Okay, dia akan pergi dekat website produk ni tadi. Dia tengok, dia tengok, tengok, tengok semua. Lepas tu dia akan pilih perisa apa dia nak. Vanilla ni macam sedap. Lepas tu add to cart. Lepas tu dia pergilah dekat proses check out ambil semua. Dia belilah, mak dia kata. So bila dia beli, kita akan dapat commission. Mudah je, simple. Kita share link je. So macam mana kita nak tengok commission untuk setiap produk ni? Mudah je, kita pergi dekat titik 3 ni. Atas tu pergi dekat titik 3 ni. Lepas tu kita pergi dekat business.
eh ke more. Ha, betul lah, pergi dekat business, lepas tu kita pergi dekat atas ni menu 3 ni kan. Ha, CNC, cashback and commission, ataupun commission and cashback ke. Ha, okay, so dekat sini dia adalah, dia akan muncul lah produk macam ni, produk Herman Pro RM117. Kita tengok reward yang ada adalah RM23.40, banyak tu RM23, bukan kaleng-kaleng bahang. Ada banyak produk di sini, ada susu, kolesterol. So pilihlah produk apa yang anda nak jual. Banyak brand, brand banyak lah, memang banyak. So selain daripada kita post dekat Facebook tu tadi, kita boleh post, orang kata kita boleh buat video dekat YouTube. Contohnya kita nak jual bengkel YouTuber ni, okay, kita buatlah video pasal YouTube tips ke kan, tip macam mana nak jadi YouTuber. Tapi benda tu kena study sikit lah, macam mana kita nak ni kan, sebab kita nak deliver content. Sebelum kita deliver tu, kita kena study sikit lah beberapa tip. Lepas tu kita share lah, kita share. Lepas tu nak tahu lebih lanjut macam mana nak jadi YouTuber, buat duit dengan YouTube, boleh klik di sini. Lepas tu letak link dekat bawah video kita tu. Lepas tu kalau ada orang berminat, dia akan beli. Lepas tu kita akan dapat lah komisen RM16.50 hari ni. Sebenarnya agak banyak sebenarnya komisen, berbanding kalau macam aku buat video dekat YouTube. Untuk dapatkan orang kata RM16 ni, dia agak susah sebenarnya. Dia view dia memang kena tinggi lah, dia kena 10-10 ribu ke atas. Kadang-kadang view 10 ribu pun, 20 ribu pun belum tentu boleh lagi komisen RM16. Maknanya kata banyak kot ni lah pula. Jadi gitulah, aku rasa simple je, dua platform affiliate yang anda boleh buat duit lah. Dan tak cukup 1000 subscriber pun kita boleh start dah sebenarnya. Tak perlu nak tunggu kita cukup 1000 subscriber dulu ke, benda tu proses. Maknanya kata sementara kita cukup view, kita cukup 1000 subscriber tu, sambil-sambil tu kita buat video kan. Lepas tu dekat sini pun orang kata ada hasil, dekat YouTube pun akan ada hasil juga lah biasanya, daripada segi subscriber apa semua tu. Gitu. Jadi aku rasa sampai di situ sajalah untuk orang kata video kali ini. Rasanya panjang dah video ni. Kalau boleh nak buat pendek je. Ni baru dua platform, aku ada beberapa lagi platform yang aku nak share lepas ni. Dan aku rasa benda ni kena cuba. Tak cuba tak tahu. Lagipun benda ni free je, tak payah bayar. Macam tadi, dua platform ni tak payah bayar, pun register gitu je. Modal dia telefon dengan internet je lah. Tu modal yang perlu ada lah. Kalau tak ada dua benda tu, nak buat guana tak payah juga tu. Sebab kita perlukan internet dengan telefon. Jadi sehingga bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.